Aktivis pro-Palestina kembali membobol pabrik senjata terbesar Elbit yang memproduksi senjata Israel di Inggris. Secara brutal, sejumlah aktivis pro-Palestina itu menerobos masuk dengan berbekal palu dan linggis. Video detik-detik aktivis pro-Palestina membobol pabrik Israel itu beredar di media sosial. Pada Selasa 6 Agustus 2024, dalam video tersebut tampak aktivis pro-Palestina masuk ke dalam pabrik dengan cara menggergaji pintu. Setelah menduduki bagian dalam pabrik, mereka menghancurkan seluruh isi pabrik. Bahkan lusinan drone yang siap dikirim juga si babat habis dengan cara dibelah menggunakan linggis. Sementara peralatan dan mesin-mesin yang ada di dalam pabrik tersebut dipukul habis menggunakan palu. Aktivis pro-Palestina juga menerobos dan mengobrak-abrik pusat penelitian dan pengembangan di dalam pabrik tersebut.